Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadin al-Karim wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. أما بعد فنشكر الله عز وجل لا لازم الماليزية نسيت شكر pada Allah Subhanahu wa taala di atas kurniaan daripada Allah kita dapat bertemu pada pagi yang bahagia ini untuk kita membaca kitab Bahrul Mazi karangan Syekh Muhammad Idris Ibnu Abdul Rauf Al-Marbawi rahimahullahu azza wa jalla, dan semoga Allah merezekikan kepada kita kefahaman yang baik di dalam majlis pembacaan kitab ini. Dan kitab ini sangat barakah bagi saya. Di dalamnya saya tidak langsung kita berpeluang untuk membuka Al-Um, buka Syarhun Nawawi ala Sahih Muslim, kita buka kitab Irsyadus Sari. Kita cuba fahamkan dalam masa yang sama kita juga dapat mengenali banyak masalah-masalah fiqah yang kadang-kadang sewaktu kita bertalaki masalah itu tidak disebut daripada guru kita kerana dia tidak, di antara masalah yang agak detail, agak halus. Biasanya akan tertulis dalam kitab-kitab yang besar. Jadi saya tak langsung menerusi kitab ini kita dapat mengenali beberapa masalah yang halus-halus, ya. Yang biasanya ada dalam kitab Hasyiah, tapi ada dalam kitab ini. Cuma dalam membaca kitab Bahrul Mazi, Syekh Idris Al-Marbawi kadang-kadang, bahkan boleh katakan selalunya, beliau terus mengambil pendapat fiqah daripada sama ada terus daripada Al-Um ataupun terus kepada Sayyidina Imam An-Nawawi menerusi kitab Syarhun Nawawi ala Sahih Muslim. Jadi kadang-kadang pendapat fiqah yang dinakalkan daripada dua kitab ini setelah diperhalusi oleh ashab Asy-Syafi'iyah, pendapat-pendapat tersebut kadang-kadang ghairul mu'tamad di dalam mazhab kita. Jadi dalam kita membaca kitab ini, di antara tugasan yang Syekh dia tinggalkan kepada kita adalah untuk memastikan pendapat fiqah yang beliau sebut di dalam kitab ini, yang beliau nukil terus langsung daripada Al-Um atau terus daripada kitab Syarhun Nawawi ala Sahih Muslim, adakah pendapat itu mu'tamad ataupun tidak di dalam mazhab Sayyidina Imam Syafi'i. Baik, kita masuk kepada masalah yang ke-434. Masalah tumakninah itu wajibkah? Jawapan dia senang, wajib bahkan rukun. Bukan sekadar wajib tetapi merupakan rukun di dalam solat. Qala Asy-Syaikh Muhammad Idris Ibnu Abdul Rauf Al-Marbawi rahimahullahu azza wa jalla wa nafa'ana Allahu bi 'ulumihi wa 'ulumi mashayikhihi wa talamizatihi wa qurra'i Bahril Mazi wa sa'iri musannafatihi wa syurahiha Allahumma amin. 434 masalah tumakninah itu wajibkah? Tumakninah itu adalah berhenti sebentar. Berlaku juga khilaf dalam mazhab Sayyidina Imam Syafi'i, berapakah kadar tumakninah? Ada di kalangan para ulama kita berpendapat dalam mazhab kita sendiri, tumakninah itu adalah sekurang-kurangnya sekadar satu rakaat yang laju. Sorry. Sebab dah lama dah benda ni saya terlupa. Tengok je, asalnya satu rakaat. Oh, antum atai tu Syaitul Baju Juzan ni Al-Munaka Juzul Awak tu. Tapi pendapat yang mutamad, tumakninah adalah asal berhenti sejenak. Asal berhenti sejenak dan tidak ditetapkan mesti sekurang-kurang rakaat ataupun tidak. Tapi saya nak pastikan betul ke ada pendapat itu. Sebab saya teringat perkara ini kerana sewaktu baca kitab dengan Fadilatul Syekh Said, Syekh Said mengeluarkan pendapat yang sekurang-kurang tumakninah itu adalah satu rakaat sesegera mungkinlah, yang cukup rukun ni. Lalu bila kita sama-sama munakasyah dengan Syekh, akhirnya rupanya pendapat itu adalah pendapat yang ghair mu'tamad. Lalu tahulah kita menerusi kitab Hasyiah Bajuri, tumakninah itu adalah sekurang-kurangnya asal berhenti. Lama dah ni, lupa dah. Arkanus salah.
Tak terjumpa pula ni. Tapi seingat saya memang kami rujuk kitab Hasyiah Banjuri masa tu. Di mana eh? Tapi macam pelik pula. Sebab satu rokaat tu panjang. Ke saya yang mula khabar? Tak apa, ala kulihal. Tumak ninah itu adalah sekurang-kurang berhenti eh, berhenti sejenak. Tak apa, kalau saya jumpa nanti saya akan ni. Tapi tak ingat di mana masalah. Tapi kasi dalam kitab dia. Ini kita akan surah ibis. Antum mabruk ya. Wa hasyatul bajuri juzul awal pun tajusani. Al-awal lam yakum aku. Hal hunak man ladahi hasyatul bajuri al-an? Maka hasyatul bajuri al-an? Oh, la bas, la bas. Hatta la tatla al-jabal marasani. Saya, tak apa, kita cek balik ya. Saya ingat ni kitab. Ni kitab Kazul Raghbi ya. Syukran ya akhi. Wala ahad nabbahni. La hawla wala quwwata illa billah. Baik, tumakninah itu wajibkah? Kata Nawawi radhiyallahu taala anhu, dan pada hadis di dalam masalah 430 itu menunjukkan atas bahawasanya wajib i'tidal, kemudian daripada bangkit daripada rokok dan duduk di antara dua sujud, dan wajib tumakninah pada rokok dan sujud dan duduk antara dua sujud. Sekali lagi, bahawasanya wajib i'tidal, kemudian daripada bangkit daripada rokok, iaitu wajib i'tidal kemudian di sini maksudnya ba'da selepas. Wajib i'tidal kemudian itu selepas daripada bangkit daripada rokok. Dan daripada rokok, selesai rokok, wajib selepas itu dia bangun untuk i'tidal dan duduk antara dua sujud. Maksudnya wajib juga duduk antara dua sujud. Dan wajib tumakninah, okay, wajib tumakninah pada rokok dan sujud itu, dan juga pada sujud dan duduk antara dua sujud. Maknanya pada sujud, duduk antara dua sujud dan pada rokok, ketiga-tiga ini perlu ada tumakninah. Baik, ini adalah apa yang difahami daripada hadis al-musi lis-salah. Dan inilah mazhab kita Syafi'i dan jumhur. Dan mazhab jumhur, iaitu mazhab kebanyakan para ulama. Dan tiada mewajibkan dia oleh Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala dan satu taifah yang sedikit. Maksudnya Imam Abu Hanifah dan juga sebahagian para fuqaha, cuma belingan mereka tidak ramai. Mereka semua berpendapat tumakninah tidak wajib. Dan ini hadis hujjah. Hadis musi'us salah, hadis yang sedang kita pelajari ini ya. Ini adalah hujah atas mereka itu, iaitu hujah membenarkan mazhab kita dan mengatakan mazhab Imam Abu Hanifah adalah tidak kena dengan hadis. Pada zon kita, kena tahu eh. Maksudnya ucapan dan ini hadis, maksud hadis ini adalah hujah atas mereka itu, hujah untuk menolak mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab dan juga mazhab orang yang bersama dengan Imam Abu Hanifah dari sudut kewajipan tumakninah. Hadis ini dalil kita untuk mengatakan mazhab mereka tidak betul eh. Tapi ini pada zon kita eh? Sebab setiap fuqaha itu mereka tidak akan mengeluarkan pendapat fiqah melainkan setelah mereka mengkaji dengan hujah mereka, dengan kaedah mereka, bahawa mazhab mereka akhirnya lah betul dalam masalah tu. Jadi apabila Imam Abu Hanifah tidak mewajibkan tumakninah, tahulah kita yang rajih di sisi Imam Abu Hanifah tak wajib. Setelah beliau mengkaji, tengok dalil dan baca hadis yang sedang kita pelajari ini, bagi beliau dah ini semua belum lagi menunjukkan wajib dengan hujah-hujah yang didatangkan oleh beliau lah. Kita pula merasakan pendapat beliau tersasar daripada hadis. Jadi setiap mujtahid menyangka pendapat mereka betul, pendapat orang lain salah. Cuma walaupun begitu, oleh kerana masalah khilaf, mereka tidak bergaduh dalam isu ini. Terpulang, siapa nak ikut mazhab saya, ikutlah. Nak ikut mazhab Imam Hanifah, sila lah. Tapi bagi Imam Syafi'i, pendapat beliau lah betul, pendapat Imam Hanifah salah.
Bagi Imam Abu Hanifah, pendapat beliau betul, pendapat yang bercanggah dengan pendapat beliau tidak betul. Lepas tu kita biasa dengar kan ucapan Imam Syafi'i, ra'yi sawabun yahtamilul khata' wa ra'yu ghairi khata'un yahtamilus sawab. Pendapat saya betul, iaitu berdasarkan zon saya, hasil kajian saya menunjukkan apa yang saya pergi, mazhab saya, pendirian saya ini adalah betul di sisi Allah, namun mungkin salah juga di sisi Allah, sebab dia bukan masalah qat'i. Sebab kalau jadi masalah qat'i, itu bukan masalah fiqah lah. Semayang sehari semalam mesti sebanyak 5 kali, itu bukan masalah fiqah, itu masalah akidah. Puasa adalah, puasa Ramadan adalah wajib, itu bukan masalah fiqah lah, itu masalah akidah. Zakat adalah wajib, itu bukan masalah fiqah. Sebab fiqah adalah masalah-masalah yang berlaku khilaf padanya, masalah yang berlaku ijtihad padanya. Sedangkan mengetahui semayang 5 waktu itu adalah wajib, zakat wajib, haji adalah wajib, itu merupakan masalah yang tidak berlaku bercanggah di kalangan para ulama. Al-ma'ruf al-ma'lum minad-din bid-darurah. Wal-fiqhu ma'rifatul ahkam syar'iyyah allati tariquha al-ijtihad. Sebarang hukum hakam yang cara untuk mengetahuinya adalah secara ijtihad, itu dinamakan fiqah. Selain daripada itu, walaupun disebut dalam kitab fiqah, itu adalah bukan fiqah sebenarnya, dia adalah masalah akidah. Tapi kenapa tak ada kitab akidah? Sebab kitab akidah fokus kepada tentang Allah, tentang Rasul dan juga tentang perkara-perkara ghaib. Adapun benda-benda yang ma'luf, ma'ruf minad-din bidarurah ini, sebenarnya hakikatnya dia termasuk juga dalam isu akidah. Sebab tu siapa yang mengatakan sembahyang zuhur tak wajib, dia terkeluar dari agama Islam. Sebab ia bukan masalah khilaf. Tapi kalau siapa mengatakan sembahyang witir tidak wajib, belum lagi masalah i'tiqad. Sebab Imam Abu Hanifah berpendapat sembahyang witir wajib, mazhab Imam Syafi'i dan juga jumhur mengatakan tidak wajib. Jadi berlaku khilaf, adakah sembahyang witir itu termasuk dalam kewajipan atau tidak. Jadi itu masalah fiqah. Okey, dan ini hadis hujjah atas mereka itu dan tiada daripadanya jawab yang sahih. Pada zon kita lah, mazhab Syafi'i, berdasarkan apa yang kita baca, kita dapati walaupun Imam Abu Hanifah menjawab hadis ini, bagi kita jawapan itu tidak tepat. Tapi bagi kita, bagi beliau tepatlah. Okey. Jadi dalam masalah fiqah perlu berlapang dada Dan alhamdulillah di Al-Azhar kita diajar untuk menghormati semua pendapat-pendapat fuqaha. Dan biasa disebut oleh para ulama kita, wa kullu min rasulillahi multamisun gharfan minal bahri aw rashfan minad diyami. Maka semua pendapat-pendapat fiqah ni sebenarnya balik kepada Rasulullah juga. Masing-masing ada hujah yang menunjukkan bahawa hadis Nabi bersama mereka. Dan adapun i'tidal. Okey, adapun i'tidal, dan adapun i'tidal, maka bermula yang masyhur daripada mazhab kita dan mazhab ulama, wajib oleh tumakninah padanya, sebagaimana wajib di dalam duduk antara dua sujud juga. Dan adapun i'tidal, maka bermula yang masyhur daripada mazhab kita dan mazhab ulama, wajib oleh tumakninah padanya. Padanya balik ke siapa ni? Macam balik ke i'tidal Tumakninah padanya itu pada i'tidal tu lah. Dan adapun i'tidal, maka bermula yang masyhur pada mazhab kita dan mazhab ulama, wajib dan mazhab ulama, wajib oleh tumakninah padanya, iaitu pada i'tidal, sebagaimana wajib di dalam duduk antara dua sujud juga. Jadi sewaktu i'tidal kena juga ada tumakninah. Kalau dia bangkut, dia bangkut, dia bangun daripada rokok, tak sempat nak tumakninah terus sujud, batal sembahyang dalam mazhab Imam Syafi'i Jadi padanya sini adalah at-tumakninah. I'tidal. Sebab di dalam i'tidal juga begitu juga dalam duduk antara dua sujud memerlukan kepada tumakninah. Dan terhenti pada mewajibnya padanya oleh setengah daripada ashab kita. Terhenti. Seakan-akan ni daripada kalimah tawakaf Tak apa, kita akan buka Syarhun Nawawi sebentar nanti
Macam ada kalimah yang kita merasakan begitu tapi kita nak pastikan semua, kena buka nas Arab dia. Dan terhenti pada mewajibnya padanya oleh setengah daripada ashab kita. Maknanya sebahagian ashab Asy-Syafi'iyah seakan-akan berpendapat tidak wajib tumakninah pada i'tidal dan juga tumakninah pada duduk antara dua sujud. Ini yang kita baca secara zahir lah. Nanti kita akan tengok balik teks Arabnya. Dan mengambil hujah oleh orang yang tawakuf ini dengan, maksudnya mengambil hujah bagi mereka tidak mewajibkan tumakninah ini dengan sabdanya sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada ini hadis, iaitu sabda Nabi, summarfa' hatta ta'tadila qa'iman. Ertinya, kemudian angkat olehmu akan kepalamu daripada rokok hingga engkau betul tegak hal keadaannya engkau berdiri. Katanya, itu kata mereka tidak mewajibkan tumakninah, dengan hadis ini memada oleh Nabi dengan i'tidal sahaja dan tiada disebutkan tumakninah. Betul? Sebab dalam sujud Nabi sebut kena tumakninah. Dalam rokok kena ada tumakninah. Tetapi sewaktu i'tidal dengan duduk antara sujud, tak pula disebut kena duduk antara sujud dan berlaku tumakninah di situ. Secara zahirnya tidak disebut dalam hadis. Jadi bagi sebahagian para ulama kita yang mengatakan tidak wajib i'tidal, tidak wajib tumakninah pada i'tidal dan juga pada duduk antara sujud, antara hujah mereka adalah hadis musyi as-salah yang di dalam hadis tersebut Nabi tidak meminta Sayyiduna Khalad bin Rafi' tersebut untuk i'tidal secara tumakninah dan juga duduk antara dua sujud secara tumakninah. Bahkan yang disuruh hanya i'tidal dan duduk antara dua sujud. Katanya dengan hadis ini memada oleh Nabi dengan i'tidal sahaja dan tiada disebutkan tumakninah sebagaimana menyebut akan tumakninah itu di dalam duduk antara dua sujud, sebagaimana menyebut akan tumakninah itu di dalam duduk antara dua sujud dan pada rokok dan sujud. Izzai. Dan terhenti pada mewajibnya padanya oleh setengah daripada ashab kita. Isunya bukan pada duduk antara sujud, isunya pada i'tidal. Sebab dalam hadis musyi'us salah, iaitu hadis yang bicarakan tentang Sayyidina Khalad, dalam hadis yang dalam kitab Al-Mazin dinakalkan daripada Sunan Tirmizi ini, summarka' fatma inna raki'an summa'tadil qa'iman. Tak sebut apa? Summa'tadil qa'iman mutma'innan. Tak disebut begitu. Kemudian sumasjud fa'tadil sajidan sumajlis fatma'inna jalisan. Jadi ada sututan untuk tumakninah di antara dua sujud. Tapi tak apa, kita baca sekali lagi. Tengok nas Imam An-Nawawi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah pula, summarka' hatta tatma'inna raki'an summarfa' hatta ta'tadila qa'iman sumasjud hatta tatma'inna sajidan summarfa'. Ni terus tak bincang pasal duduk antara dua sujud. Okey, kita buka Sunan, buka Syarh Nawawi ala Sahih Muslim supaya kita nampak domain tu balik ke siapa. Min qabl fi ayyi masalah?
Ya satir, lama kuna fatahna sunan syarh Nawawi Rasul Muslim. Fi ai kitab? Hadis Muslim Salah. Ya, na'ud tani, na'bahas tani. Salah, salah, salah. لازم نعلم الكتاب حتى إنه لما نحتاج إليه نستطيع أن نأتي إليه بسرعة وإلا طيب انا اقرا زي كان باتش يلا اوكي kita baca Syarh Nawawi tapi saya tak jumpa di sini dalam kitab ni mana satu kita buka ikut laptop terus ya. Okey kata Imam Nawawi dasarkan Syarh Nawawi al-Sahih Muslim wa fihi dalil ala wujub al-i'tidal 'anil ruku' wal julus al-i'tidal 'anil ruku' ay ba'da ruku' وجوب الاعتدال عن الركوع والجلوس بين السجدتين ووجوب الطمأنينة في الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور. Ini adalah teks yang diterjemahkan oleh Imam Syekh Idris Al-Marbawi. وفيه أي في هذا الحديث دليل على وجوب الاعتدال عن الركوع والجلوس بين السجدتين. Maksudnya wujub al-julus baina sajdatain. Wa wujub at-tuma'nina fi ar-ruku'i was-sujud wal julusi baina sajdatain. Wa hadha madhhabuna wa madhhabu al-jumhur wa lam yujibha Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala وطائفة يسيرة ولم يجبها أبو حنيفة رحمه الله تعالى وطائفة يسيرة وهذا الحديث حجة عليهم وليس عنه وليس عنه جواب صحيح وأما الاعتدال فالمشهور من مذهبنا ومذاهب العلماء يجب الطمأنينة فيه. Jadi فيه itu baik pada في الاعتدال. وأما الاعتدال فالمشهور من مذهبنا ومذاهب العلماء يجب الطمأنينة فيه أي في الاعتدال كما يجب أي كما يجب الاعتدال في الجلوس بين السجدتين وتوقف في إيجابها بعض أصحابنا وتوقف في إيجابها إيجاب الطمأنينة في الاعتدال. Okay, sebab isu kita sekarang ni adalah وأما الاعتدال فالمشهور من مذهبنا ومذاهب العلماء يجب الطمأنينة فيه أي في الاعتدال كما يجب في الجلوس بين السجدتين وانتهى المساله ثم قال سيدنا الامام النووي وتوقف اي لم يجزم توقف في maksudnya لم يجزم خلاص انا متوقف انا لا اقول انه واجب وانا لم اقول انه واجب ولم اقول انه غير واجب انا لا ادري توقف في maksudnya انا
La adri ana lam yakun li ra'yun bisabab anni wajadtu ad-dalil masalan muta'al ad-dalil ala ad-dalil ala al-wujub yu'arid dalil ala adam al-wujub masalan. Cakap Melayu kan? Okey. Maksudnya watawakaf di sini adalah tidak memberikan pendapat. Maksudnya dia tawakaf. Dia berhenti. Dia tak memberikan pendapat. Maksudnya watawakafa fi ijabiha. Maksud ijabiha sini adalah ijab al-tumakninah fi al-i'tidal. Okey, jadi kita boleh tandakan sini. Sebab saya duk ingat tadi fi ijabiha tu adalah ijab at-tumanina fi al-i'tidal wal-julus baina sajdatain. Sebab tu jadi saya dipelik, tadi kata tak wajib, tiba-tiba di belakang belak berbeza dengan duduk antara dua sujud, sujud yang mesti ada tumanina. Jadi saya salah baca Jadi sini dan terhenti pada mewajibnya, padanya di sini adalah ai at-tumanina fi al-i'tidal. Jadi padanya di situ adalah pada mewajibkan tumanina sewaktu kita sedang i'tidal. Guna itu fi hadas izzan ana marrah لما كنت في بيت طلبه بيت طلبه جهور في حيثامي وانا هنا اذن لدينا برنامج تحت بومرام زمان ثم رجع الناس ولم يبقى في القاع فوق خالص الدور الاعلى في بيت طلب suatu berada di apa dewan atas rumah جهور حيثامي ne. Kami di majlis satu, habis majlis semua pakat balik. Tiba-tiba tengah kami berbual, wah, bergoyang bangunan. Oh. Jadi masa tu kami semua terpukau dan terpaku. Nak buat apa sekarang? Saya kata kalau kita turun, la qadarullah, memang bergoyang, bergoncang lagi. Yang atas tipu kita, lenyek kita tu. Baik kita stay kat atas. Kalau jatuh pun kita yang tipu orang, bukan orang tipu kita. sempatlah saya terfikir begitu. Tapi tak berani nak keluarkan pendapat gitu. Senyap je. Ya Allah. Dan dia bergoyang melelong jugalah. Tapi taklah teruk sangat sampai terguling-guling. Tak adalah. Cuma kita, kenapa ni? Haa, gitu kan. Alhamdulillah, lesa bizizaz lah. Jadi, sami'na hukum. Okey. Jadi, seterusnya kata Sinan Imam An-Nawawi wa tawaqqafa fi ijabiha ba'du ashabina wa ihtajja hadzal qa'ilu bi qawlihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi hadzal hadis thumma rfa' hatta ta'tadila qa'iman faktafa bil i'tidal wa lam yadhkur at-tumanina kama dhakaraha fil julus baina as-sajdatayn wa fir ruku'i was-sujud. Okey, jadi jelas . Alhamdulillah. Jadi ucapan Sayyidina Imam baru Imam Syedris Ibn Bawi di sini dan terhenti, maksudnya tidak berpendapat dengan mewajibkannya secara pasti. Maksudnya mereka tidak pasti. Sebahagian ulama dalam mazhab kita sendiri tidak berwatanya wajib ke yang tidak suatu wajib ke tumaknina suatu yang tidak, kata saya tak berani nak beri pendapat wajib ke tidak. Apa bukti mereka yang bagi mereka menjadi dalil untuk kita tidak mewajibkan tumakninah suatu i'tidal, kata mereka dan mengambil hujah oleh orang yang tawakuf ini dengan sabdanya sallallahu alaihi wasallam pada ini hadis, iaitu sabda Nabi summarfa' hatta ta'tadila qa'iman, artinya kemudian angkat olehmu akan kepalamu dengan rukuk hingga engkau betul tegak hal keadaannya engkau berdiri. Tanpa Nabi meminta sahabat yang sembahyang laju itu melakukan tumakninah pada al-i'tidal. Jadi di sinilah
dalil yang menyebabkan sebahagian ashab kita tak berani nak mewajibkan. Sebab bagi mereka tidak ada dalil yang betul-betul konkret yang mewajibkan tumakninah pada al-i'tidal. Ini pendapat sebahagian ashab kita. Namun pendapat mu'tamad dalam mazhab tidak. Pendapat mu'tamad dalam mazhab wajib juga i'tidal. Alang-alang dah terkeluar kan. Cuba tengoklah kitab kalau disebut dalil mazhab Syafi'i kita apa dia? Dalam isu kenapa fuqaha kita mewajibkan tumakninah suatu i'tidal. Cuba tengok sekejap. Sebab mustahil fuqaha kita mengeluarkan pendapat tanpa dalil. Kan? Mana boleh fuqaha mengeluarkan pendapat tanpa dalil? Kalau orang kata, tapi dalam kitab dia tak sebut dalil pun, tak sebut, tak semestinya menunjukkan tak ada dalil. Cuma dia tak sebut. Sebab buku kitab-kitab fiqah kadang-kadang ditulis untuk talibul ilmi, bukan ditulis untuk mujtahid yang kena tahu dalil. Jadi kalau nak tahu, nak cari. Sebab fiqah adalah, pendapat-pendapat fiqah ni adalah huraian kepada hadis Rasulullah. Kata Fadilatul Syekh Said bin Syartul, kitab fiqah yang kamu pelajari ini, itu adalah tafsiran para fuqaha terhadap hadis-hadis hukum dan juga ayat-ayat hukum. Masa saya mula-mula belajar buka kitab langsung tak faham. Jadi hiasan je lah buku-buku tu kat rumah. Cantik buku-buku. Saya tak berani baca kitab turas tu. Baca pun kitab-kitab mu'asarah. Abang-abang pula bagi semangat. Tak baca turas tak apa. Yang penting baca kitab mu'asarah. Mu'asarah ni jambatan kita kepada turas. Bagus kat tu kan. Hujahnya. Tapi kalau kita tak baca turas, kita berpada dengan mu'asarah bahaya. Sebab orang mu'asarah kadang-kadang mereka tidaklah dakik dalam membaca kitab-kitab turas. Kalau pengarang tu tak dakik, tanya kita. Sebab kita anggap dia jabatan. Alhamdulillah, berkat belajar talaki dengan masyarakat sikit-sikit ni, bolehlah geli-geli ya, bacalah sikit-sikit. Bolehlah geli-geli ya, baca kitab turas. Okay. Al-Rukuk Al-I'tidal As-Sadisu, kata Imam Nawawi dalam Minhajul Talibin, tak hafal lagi, bagi tadi pun tak hafal. Babul Hayy Aqalluhu Aqallu sinihi tis'atu Tis'u sinin. Oh, sampai Babul Hayy eh? Kalau kau ada masa, join sekali kami hafal Matan Minhaj. Sebab insyaAllah kalau dapat di rumah memang tak hafal. Saya sangat yakin. Dan Matan Minhajul Talibin ni sepatutnya kita yang belajar di Al-Azhar kena hafal. Bagi yang nak menguasai kitab mazhab Syafi'i, kena hafal. Dan pengalaman saya, Syekh Said Syartul minta saya hafal kitab ni daripada tahun 2006. Saya tulis di buku Talabani Syaikhi an Ahfaz Hazal Kitab Sanah Tasyiah, saya 2006. Saya catat di buku saya. Dan Alhamdulillah daripada 2006 sampai sekarang saya tak hafal. Sebab degil lah. Nantilah. Alhamdulillah. Baru menyesal. Dalam 2 tahun lepas baru menyesal. Startlah balik. Okey, tadi sampai Kitabul Haid. Babul Haid. Tak sampai lagi babu solat tu. Kena buka lah. Tak hafal lagi. Tapi insyaAllah lah kalau sahabat tak hafal. Secara berjamaah begitu. InsyaAllah tak hafal. Di rumah memang tak hafal. Percaya lah cakap saya. Saya berani kerak jari lah. Kalau sahabat boleh hafal juga, jumpa saya. Saya dah hafal, saya hafal seorang-seorang. Ketika itu saya tak akan kerak jari saya. Sebab bertembung ketika itu di antara ucapan saya dengan kehendak syarak. Dan saya tak kata wallahi. Tidak. Kalau saya sebut wallahi, saya kena bayar kepada sumpah. Okey. Kena tahu juga lah fiqah tu. Okey, as-sadis al-i'tidalu qa'iman mutma'innan wala yaqsidu bihi ghayruhu. Okey.
apa kata 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 Sayyidina Imam Al-Mahalli, as-sadis al-i'tidalu qa'iman li hadis summa rfa' hatta ta'tadila qa'iman. Jadi i'tidal kena dalam keadaan kita berdiri, tak ada istilah i'tidal sambil menyengit, kita tak panggil tiada yang mekas sebagai i'tidal. Wal musalli qa'idan ya'udu ba'da ruku' ila al-qu'ud. Wal musalli qa'idan ya'udu ba'da ruku' ila al-qu'ud. Bagi orang sembahyang duduk, sembahyang duduk, duduk bukan duduk atas kerusi lah, tapi sama juga kes dengan orang sembahyang duduk atas kerusi, bila orang sembahyang duduk, dia selepas daripada dia rokok, rokok dia pun secara dia inhinak gitulah, dia kembali semula duduk, duduk tegak gitu. Jadi itu dianggap sebagai i'tidal mutmainnan, secara hendaklah secara tumakninah. Lima fi hadisil musii salatahu fi riwayat Ibn Hibban wa ghairihi, dan lain-lain hadis yang sama tapi melalui riwayat yang lain. Fa idza rafa'ta ra'saka ay min ar-ruku' fa aqim sulbaka, aqim sulbak, hendaklah kamu berdiri, kamu mendirikan tulang belakang kamu, hatta tarji'al 'idham ila mafasidiha, sehingga tulang-tulang yang ada pada tulang belakang ni, setiap sendi di tulang belakang itu kembali semula pada sendi-sendinya. Setiap tulang itu kembali semula pada sendinya. Maknanya masa kita rokok, maknanya kita punya badan tu dia melengkung, dia tulang-tulang tu dia dia lari sikit pada sendi-sendi dia secara tegak. Bila kita berdiri tegak, bila kita berdiri tegak, maknanya bila setiap tulang itu nak kembali semula ke tempat dia, dia memerlukan kepada berhenti sejenak, barulah tulang tu jadi straight balik. Kalau kita bangun gitu terus begitu, tulang tak sempat nak straight. Tulang-tulang pada tulang belakang tak sempat untuk berada tegak kembali pada pada asalnya. Jadi hatta tarji'al 'idhamu ila mafasiliha, fuqaha Syafi'i berpendapat ini adalah membuktikan berlaku tumakninah. Sebab tak akan berlaku tumakninah sekiranya tidak akan berlaku tulang-tulang itu dapat kembali kepada sendi-sendinya yang asal, melainkan apabila kita melakukan tumakninah suatu i'tidal. Kalau rokok bangun, bangun terus begitu, ada tulang yang dia tak, dia masih lagi dia masih sengit, dia belum lagi straight pada tulang belakang itu. Jadi nak sampai berdiri begitu, dia perlu kepada tegak sikit. Kalau nyengit gitu turun-turun, dia tidak berlaku straight. Jadi di sini kefahaman mazhab Imam Syafi'i. Maknanya hadisnya tidak ada Sahih Bukhari, tidak ada Sahih Muslim, tidak ada pada Sunan Sunan Tirmizi. Rupa-rupanya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban wa ghairihi, dan selain pada Imam Ibn Hibban. Okey, jadi maknanya di sinilah dalil yang mewajibkan at-tumakninah pada al-i'tidal. Tu dia Sunan Ibn Hibban tu, Sahih Ibn Hibban. Sebab tu fuqaha bila keluarkan pendapat, apatah lagi kalau pendapat itu menjadi pendapat mu'tamad dalam mazhab. Lagi-lagilah kita mesti kena yakin, mesti ada dalil. Cuma apa dalilnya, itu kerja kamu lah. Kalau nak cari sanad, carilah. Bukalah kitab-kitab yang lebih tinggi, baru kita akan menjumpai. Sebab ada orang kata mazhab ni mazhab dalil. Ah, inilah mazhab Syafi'i, kita mazhab dalil lah. Takkan mazhab kita dalilnya Taurat juga Injil. Mazhab kamu dalilnya Quran Sunnah. Habis mazhab kami Zabur. Mestilah Quran Sunnah juga. Habis mana dalilnya? Baik, carilah. Kalau tak jumpa dalam kitab fiqah, sebab kitab fiqah tujuannya untuk menyatakan hukum hakam, bukan nak menyatakan dalil kepada hukum hakam. Sebab muqallid tidak memerlukan dalil. Dalil muqallid adalah qaulul mujtahid. Jadi betul lah. Cuma orang hari ini kadang-kadang kerana sangka buruk mereka dengan para ulama dahulu, mereka merasakan para ulama mengeluarkan pendapat tak ikut dalil. Sebab dia pagi tadi dia baru belajar, dia baru baca hadis pagi tadi, dia terjumpa hadis, cagah mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i tak jumpa dalil. Mabruk alaik, Imam Syafi'i tak jumpa dalil. Kamu pula sambil-sambil je, sambil-sambil baring je jumpa dalil. Subhanallah. Okey, selesai masalah ni, kita pergi kepada masalah yang seterusnya.
435 masalah memberi salam waktu berjumpa-jumpa itu apa hukumnya? Sebab dalam hadis musi salatahu ini, beliau masuk dalam masjid, lepas tu pergi jumpa Nabi bagi salam. Nabi suruh ulang balik semayang, pergi semayang balik, habis semayang pergi ke Nabi bagi salam balik. Jadi ditimbulkan soalan ini. Kata Nawawi radhiyallahu taala anhu, fi haga fi bishr ni la ba sauti wasal ila banat wasal alhamdulillah la ba hal sauti wasal ilaikum wasal wala la wasal ilaikum insyaallah tamam wa ana sa arfa sauti wa alaikum bil kawari' ila anna al kawari' dasam fihi shadid wa ana musab bi kolesterol ali. Tayyib, شوف. Kata Nawawi radhiyallahu taala anhu, dan pada hadis di dalam masalah 430 itu menunjukkan sunat memberi salam pada waktu berjumpa-jumpa, dan wajib atas orang yang diberi salam atasnya itu menjawab salam. Sebab apabila beliau bertemu dengan Nabi, beliau bagi salam, setiap kali beliau bagi salam, Nabi pun jawab wa alaikassalam. Beliau sebut assalamu alayka ya Rasulullah contohnya, lalu Nabi pun menjawab wa alaikassalam. Daripada sini fuqaha kita dengan dalil-dalil lain menyatakan memberi salam sunat, menjawab salam adalah wajib. Dan sunat diulang-ulang memberi salam itu manakala berulang-ulang jumpanya. Ada Nabi sebut? Tak ada. Tapi ambil dari mana? Sikap sahabat tadi, Sayyidina Khalad bin Rafi', setiap kali jumpa Nabi bagi salam. Nabi kata, ya, ada Nabi kata, kifayah wah dah masyam. Wah, ana fadhi aslan. Tak ada, Nabi tak jawab itu kan. Ni contoh ya. Nabi tak kata begitu. Cukup sekali ni sampai dua ketiga setiap kali. Bukan jauh pun, dalam masjid juga kan. Tak, bila Nabi ikrar, tahulah kita. Ikrarun Nabi ka qawlihi. Ikrarun Nabi ka qawlihi. Bila Nabi senyap, tak kata apa, tidak menyalahkan tindakan bagi salam banyak kali itu, maka tahulah kita sunat bagi salam banyak kali kalau kita dalam satu majlis tapi berpisah sekejap. Bukanlah mana jumpa. Jumpa daripada depan ni. Assalamualaikum Ustaz, apa khabar sihat? Borak-borak. Assalamualaikum Ustaz, itu gila. Ni apa ni masalah ni? Tahun bulan ke apa ni? Contoh kan? Dia pengaruk dah ni. Tapi kalau Ustaz nak pergi jumpa kawan sekejap, pergilah kat belakang. Lepas tu ke depan, masuk balik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kalau Ustaz tu, tadi dah bagi salam. Hadisul musi'i li salatihi ya sayyidi. Ingatkan balik eh. Di anna iqrar rasul ka qawlihi. Bila Nabi tak kata apa, maka tahulah kita Nabi setuju tindakan sahabat tersebut memberi salam kepada Nabi berulang kali ya. Okey, dan sunat diulang-ulang memberi salam itu manakala berulang-ulang jumpanya. Dan jika berhampiran masa perjumpaan itu sekalipun, tak kisahlah. Hatta kalau dekat pun, sekejap je pun pisah. Kan? Pisah sekejap je pun dalam satu tempat. Cuma dia pergi ke hujung masjid contoh. Lepas tu dia pergi balik patah ke kita. Tetap disunatkan untuk memberi salam. Dan wajib pula menjawab salam pada tiap-tiap kali diberi salam atasnya. Alah, bukan payah pun, bukan kena keluar kos. Waalaikumsalam tu je pun. Kan? Bukannya memberikan masalah. Jadi setiap kali dia bagi salam kepada kita dan berlaku perpisahan sebentar itu, maka ketika itu tidak boleh kita tidak menjawab salam. Bahkan wajib untuk menjawab salam. Kerana dalil-dalil yang lain menunjukkan menjawab salam adalah wajib. Cuma melainkan kalau ada kata orang yang apa namanya, yang diberikan kepadanya salam itu sedang sibuk. Dia tengah mengunyah makanan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lambat sikitlah. Kan ni nasi dalam mulut. Kan campur lagi kawariat, belum lagi dengan akawi kan. Semua tu tengah di tengah syawal tu. Wal mashghul la yushghal. Orang tengah sibuk, jangan disibukkan. Jadi ketika itu dia boleh lambat sikit jawab salam. Tengah makan. La salam ala
ta'am, tiada salam ke atas makanan, iaitu makanan sedang dikunyah tu. Atau dia sedang qada hajat. Macam mana keadaan tu? Kita bayang je lah kan, macam mana keadaannya. Bayangan baik. Contoh dia, dia katakan dia sedang qada hajat, adalah dia punya sitar tu kan. Cuma kebetulan katakan dalam, dan dia pergi berkelah ke apa, tiba-tiba dalam perkelahan itu dia tandas tak ada. Akhirnya dia teringat macam mana cara Nabi dan para sahabat qada hajat satu ketika dahulu. Cari tempat-tempat yang yang curam sikit, jauh pada orang, dan akhirnya dia pun duduk di tempat yang ke bawah tu sikit, lalu badannya tertutup dengan dengan curaman tanah tu, nampak kepala je. Badan tak nampak sebab badan tertutup dengan dengan tanah. Dipanggil al-ardul mutmainnah, tanah yang yang munkhafidah. Kita kutulan beri tak tahu tak lalu situ. Ha, assalamualaikum. Tahu dah dia senang kotak ajak tu atau mungkin tak tahu. Ha, jadi macam mana? Sebab bila waalaikumussalam, assalam tu nama Allah. Waalaikum assalam, ke atas kamu juga salam sejahtera. Jadi dalam masa yang sama, assalam tu sendiri adalah mulia kerana dia merupakan salah satu nama Allah. Jadi ketika itu tidak elok di tempat yang suasana seperti itu kita jawab salam. Dan berlaku pada baginda Rasul alaihi salatu wasallam, Nabi sedang qada hajat, buang air kecil kalau tak silap saya. Tiba-tiba ada seorang sahabat, mungkin tak perasan, bagi salam kepada Nabi. Dan Nabi tak jawab. Selepas selesai qada hajat, Nabi pergi bertemu dengan beliau, beliau, Nabi kata saya tadi qada hajat. Jabrul qatil, mungkin sahabat tadi sedih kenapa Nabi tak jawab. Lalu Nabi pula meminta maaf kerana tak jawab tadi sebab sedang qada hajat. Okey. Hadis tu ada dalam Sunan Abi Daud. Hadis cerita sahabat Nabi, ada seorang tu memberikan salam kepada Nabi sedang Nabi qada hajat. Tapi dalam masjid, takkan orang qada hajat dalam masjid kan? Dan setakat ni saya belum lagi lah masuk tandas, tiba-tiba orang ketuk, assalamualaikum Ustaz. Tak ada lagi lah. Ketuk kalau ada tu masuk sekabar. Okey, masalah yang keseterusnya 436. Masalah memberi salam itu bagaimana lafaz jawabnya? Kata Nawawi radhiyallahu taala anhu, dan bahawasanya lafaz jawab salam itu ialah wa alaikumussalam atau wa alaika dengan waw, iaitu ada kalimah wa tu wa alaikumussalam ataupun wa alaika, maksudnya wa alaikassalam. Dan bermula ini waw sunat didatangkan dia di sisi jumhur. Ya Allah, sampai pada waw tu pun dibincangkan oleh para ulama. Betapa hebat perjuangan Islam mereka. Dahsyat. Sampai ke situ bincang. Kita tak terfikir dapat waw tu pun. Waalaikumsalam ke? Alaikumussalam. Kan? Alah Syekh, jawab je lah macam mana pun. Itu jawapan kita mungkin. Tapi mereka tak. Waw tu sendiri macam mana? Di sini kita dapat belajar. Diqatu al-ulama fi qiraati an-nusus, mereka sangat halus dalam melihat nas. Jazallahu anna khairul jaza, jazahumullahu anna khairul jaza. Dan bermula ini waw sunat didatangkan dia di sisi jumhur dan mewajibkan dia oleh setengah daripada ashab kita, dan tiada apa suatu ia bahkan yang betulnya sunat. Walaupun dalam mazhab kita berlaku khilaf, tapi kata Sayyidina Imam Nawawi, pendapat yang kata wajib didatangkan waw pada wa alaikumussalam itu sebenarnya adalah tidak kuat. Yang kuatnya adalah pendapat yang mengatakan tidak wajib. Firman Allah Ta'ala, qalu salama, qala salam. Oh, dalil daripada Al-Quranul Karim. Qalu salama, qala salam. Ia artinya berkata mereka itu selamat. Selamat, salam sejahtera. Jawabnya selamat. Alhamdulillah kita orang Melayu tak ada pula salam sejahtera ke atas kamu. Melainkan ada satu kisah filem orang dulu. Saya tengok pagi tadi petikan filem. Dia nak pergi meminang anak-anak seorang pendekar ni. Sampai ke rumah tu, salam sejahtera ke atas kamu. Orang tu pun keluar,
Salam sejahtera juga ke atas orang-orang yang datang. Mungkin kata, oi, dahsyat orang dulu. Tapi rasanya tak dibuat di orang tu. Dalam filem je mungkin. Tak tahulah kalau orang tua-tua kita dulu, jumpa orang, salam sejahtera ke atas kamu. Kamu pun dapat sejahtera juga. Oh, terjemah. Tak tahulah. Tapi dalam filem tu jadi pelik. Subhanallah. Dahsyatlah bahasa-bahasa dia indah lah. Paksa orang terima pinangan dia. Kisah benda dah. Tak sempat nak apa save tadi Tak sangka pula berkait dengan perbahasan kita hari ni pada wow tu. Tapi dalam bahasa Melayu tak ada dan tu Rasa tak ada sebut gitu Dan mewajibkan dia oleh setengah daripada ashab kita dan tiada apa suatu ia bahkan yang betulnya sunat firman Allah Taala qalu salama qal salam. Artinya berkata mereka itu selamat, jawabnya selamat. Subhanallah. Agak-agak kalau kita baca ayat ni, terfikir tak wow tu sunat ke tak sunat. Wallahi kalau saya baca ayat ni masa banyak kali dah. Tapi masa baca tak terfikir bahawa di situ berlaku dalil yang mengatakan tidak wajib datang ke kalimah wow sebab Allah membawa kisah bagaimana jawab salamnya tanpa wow. Demi Allah kalau saya baca saya tak akan faham. Tak terfikir. Tapi bagaimana fuqaha kita boleh menjadikan ia sebagai dalil? Subhanallah. Sebab tu jangan lebih kuranglah dengan fuqaha kita Juga dengan fuqaha mazhab-mazhab lain. Masing-masing ada dalil 437. Masalah fardu sembahyang yang cedera itu apa hukumnya? Cedera maksudnya ada rukun yang tidak dilakukanlah Berlaku kecederaan pada rukun sembahyang Kata Nawawi radhiyallahu taala anhu dan pada hadis yang di dalam masalah 430 itu menunjukkan bahawasanya barang siapa mencederakan dengan setengah daripada segala wajib bagi sembahyangnya nescaya tiada sah sembahyangnya sebab apa yang tercedera itu adalah rukun tapi kalau yang tidak dilakukan itu benda-benda sunat yang bukan rukun, maka ketika itu dia tidaklah dianggap melakukan perbuatan yang membatalkan sembahyang. Contoh satu orang. Innaka hamidum majid ya akhi. Assalamualaikum warahmatullah. Kutulah kawan baik ni belaki. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Kiri dulu. Orang tanya berapa kilo? Kawan baik. Berisatlah kawan baik dulu. Ketika itu apa yang berlaku? Semain dia batal ke? Tak. Sebab mengalihkan kepala ke kanan dan ke kiri itu sunat. Dia telah melakukan rukun apa dia? Ucapan Assalamualaikum. Tapi kau kata Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ha, tak datangkan alif lam pada Assalam. Salam je. Macam mana pula? Dua pendapat dalam mazhab kita yang muktamad batal semayang ni. Sebab tidak ada lafaz alif lam pada Assalam itu. Tapi dia telah bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Cuma dia alih ke kiri dulu. Baru alih ke kanan. Jadi macam mana sembahyang dia? Cedera. Cedera dari segi pahala. Tidak cedera dari segi kerukunan dalam sembahyang. Nescaya tiada sah sembahyangnya. Sebab dia telah meninggalkan satu fardu. Satu rukun daripada rukun-rukun sembahyang. Dan tiada dinamakan sembahyang. Di sisi syarak lah maknanya. Tak dinamakan sembahyang di sisi syarak. Bahkan dikata orang akan dia tiada sembahyang sebagaimana yang diperbuat oleh Nabi ke atas laki-laki yang di dalam masalah 430 itu. Iaitu Sayyidina Khalad bin Rafi'. Nabi kata, Nabi kata apa? Fa'innaka lam tusalli. Irji' kum fasalli fa'innaka lam tusall. Farji' fasalli fa'innaka lam tusal. Balik semula sembahyang. Pergi sembahyang balik semula. Sebab kamu tidak sembahyang. Padahal dia sembahyang. Maknanya sembahyang pada zahir. Tetapi tidak berlaku sembahyang pada syariat. Kerana dia telah meninggalkan satu rukun. Eh. 438. Masalah membiarkan orang mengerjakan sembahyang batal. Apa hukumnya? Allah, 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 Allah. Kita tengok orang sembahyang tak betul. Kena tunggu segera ke atau biar dia habis semayang? Dalam hadis ini, Nabi biarkan.
Nabi nampak dia sembahyang tak betul. Tapi Nabi tak tunggu, Nabi tak terus tegur, Nabi tunggu sampai habis. Jadi macam mana pula kalau berlaku kepada kita? Satu orang sembahyang, kita tengok dia sembahyang, dia tengah sembahyang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin arrahmanir rahim. Malik yawm iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Betul lah badan lembut sikit kan. Buat peluang tu. Padahal dia nak betulkan badan. Tengah sembahyang. Tu dia wahid. Pertama adalah wahid. Nin, talata, arba'ah, khamsah, sitah, sabah. Sabah atisah, ukam, khalas. Jadi macam mana kita nak kata, Syekh, khalas, ya akhi. Salim marasa ni, dia sedang syarah sembahyang tu. Atau nak tunggu sampai habis. Subhanallah. Kita tengok apa yang dikata oleh Al-Imam Nawawi sini. Sonok eh, sebab saya sendiri terkejut dengan masalah ni. Sebab kita tak murajaah dulu. Jadi bila kita jumpa tu dia suspend ya. Okey, kata Nawawi radhiyallahu taala anhu, dan pada hadis yang di dalam masalah 430 itu menunjukkan bahawa senya barang siapa mencederakan dengan setengah daripada segala wajib bagi sembahyangnya, nescaya tiada sah sembahyangnya dan tiada dinamakan sembahyang, bahkan dikata orang akan dia tiada. Dah, ni maksud, betul ke masalah ni? Dah, terbalik eh, terbaca di atas eh. Sorry, ulang balik semula. 438. Masalah membiarkan orang mengerjakan sembahyang batal, apa hukumnya? Sembahyang orang tu dah batal lah pada kita. Tapi dia teruskan sembahyang. Adakah kita nak tunggu sampai dia habis atau macam mana? Kata Nawawi radhiyallahu taala anhu, maka jika ditanya orang, mengapa Nabi SAW membiarkan laki-laki yang sembahyang seperti di dalam hadis pada masalah 430 itu, beberapa kali sembahyangnya akan sembahyang yang batal, kenapa Nabi biarkan dia terus sembahyang dalam keadaan batal? Kenapa tak tegur terus-terus? Jadi jawabnya, bahawasanya Nabi bukannya ia membenarkan dan memberi izin baginya mengerjakan sembahyang batal, dan tiada pula Nabi tahukan hal laki-laki itu akan mengerjakan sembahyang batal pada kali keduanya dan kali ketiganya. Bahkan yang diihtimalkannya bahawa mengerjakan ia akan sembahyangnya dengan betul, dan hanya senya tiada langsung diajarnya daripada mulanya ialah supaya jadi ia lebih sempurna pada memberitahu akan dia dan memberitahu akan orang lainnya dengan segala sifat sembahyang yang bersuku-sukuan. Ini kena baca kitab Nas Arab ni. Sebagaimana ia menyuruh akan mereka itu dengan ihram haji, kemudian dengan batalnya kepada umrah, supaya adalah ia lebih sempurna pada menetapkan yang demikian itu di sisi mereka itu. Wallahu a'lam. Faham tu? Wana? Okey. Maza qala Sayyidina Imam An-Nawawi? Ma fahimtu wala ana. Okey. Okey. Ini asal ucapan Imam Nawawi ya. Qala rahimahullahu azza wa jalla, fa in qil kayfa tarakahu miraran yusalli salatan fasidah. Fal jawabu
annahu lam yu'adzin lahu fi salatin fasidah wala ilma min halihi annahu ya'ti biha fil marati thaniyah wa thalithah alhamdulillah fasidatan. Okay, sekali lagi, fa in qila, fa in qil kaifa tarakahu ay kaifa taraka an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadha al-musalli alladhi salla salatan fasidah kaifa tarakahu an-nabiy alaihi salatu wa salam miraran yusalli salatan fasidah. Fal jawabu annahu ay anna an-nabiy alaihi salatu wa salam lam yu'adhdhin lahu fi salatin fasidah. Nabi tidak mengizinkan lelaki tadi agar sembahyang secara fasid. Nabi suruh sembahyang banyak kali itu bukan Nabi nak suruh dia sembahyang banyak kali secara rosak. Nabi minta beliau ulang, iaitu Nabi minta beliau ulang sembahyang secara sah, secara sembahyang yang sahih. Dan Nabi tidak mengizinkan dia untuk sembahyang tanpa rukun. Dan dalam masa yang sama, wala alima min halihi ay wala alima an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam min halihi ay hali hadha al-musalli annahu ya'ti biha ay ya'ti bis-salah fi al-marrati ath-thaniyati wath-thalithati fasidatan bal huwa muhtamilun an ya'ti biha sahihatan. Jadi kata Sayyidina Imam Nawawi, kalau orang petikai, macam mana Nabi boleh suruh dia sembahyang banyak kali dan dia pun sembahyang rosak, seakan-akan Nabi redha dia sembahyang rosak pula, sembahyang tanpa rukun. Maka jawapan Imam Nawawi, Nabi tidak mengizinkan orang itu, Nabi tak redha dia sembahyang rosak, dia sembahyang tanpa rukun. Dalam masa yang sama, bila Nabi minta dia sembahyang ulang kali, maksud dia apa? Nabi minta dia sembahyang dengan betul. Dalam masa yang sabit, Nabi tidak tahu yang dia ni akan semayang juga pada kali kedua dan ketiga secara tak betul. Nabi tengok, ay, tak betul juga. Nabi kata, ulang balik semula. Maksudnya apa? Ulang balik semula dengan semayang betul atau ulang balik semula dengan semayang tak betul? Dengan semayang betul, itu kehendak Nabi. Jadi, tidaklah menjadi satu kesalahan pada hak bagi Nabi SAW. Bukan Nabi minta dia buat benda haram. Sebab semayang tanpa rukun haram. Secara sengaja, kalau buat, bawa kepada haram sebab dia bermain-main dalam ibadah. Jadi Nabi bukan suruh dia bermain-main dalam ibadah, cuma Nabi mengharapkan dia akan sembahyang betul pada kali kedua. Tak betul juga. Dan Nabi mengharapkan dia akan betul pada sembahyang kali ketiga. Tak betul juga. Jadi begitu keadaannya. Wa innama lam yu'allimhu awwalan liyakuna ablagha fi ta'rifihi ay ta'rifi hadha asy-syakhs wa ta'rifi ghairihi bi sifati as-salati al-mujzi'ah kama amarahum bil ihram bil hajj thumma bi fashihi ila al-umrati liyakuna ablagha fi taqriri dhalika 'indahum wallahu a'lam. Okay, jadi kita baca balik teks Syekh Idris Marbawi dan asli kita akan boleh faham biiznillah. Kata Sayyidina Imam Nawawi, maka jika ditanya orang mengapa Nabi SAW membiarkan laki-laki yang sembahyang seperti di dalam hadis pada masalah 430 itu beberapa kali sembahyangnya akan sembahyang yang batal, sembahyang yang fasid, sembahyang yang rosak. Jawabnya, jawapan kepada soalan yang ditimbulkan ini, bahawasanya Nabi bukannya ia membenarkan dan memberi izin baginya. Baginya itu maksudnya bagi lelaki tersebut. Wahuwa Sayyiduna Khallad Ibnu Rafi'. Kadang-kadang isunya domir.
Nak pula kau domain tu domain dalam bahasa Melayu. Domain orang Arab dibezakan. Domain lelaki siapa? Muannas. Macam mana jadi kita dapat trace? Orang, kalau bahasa Melayu kita, domain tu tak jelas. Orang bahasa Melayu tak ada. Nya-nya lah. Kamu-kamulah. Kau ada beza sikit pun bahasa Minang saya lah. Ha, ada beza. Itu pun pada domain ghaib tak ada beza juga. WA juga. WA maksudnya dia lah. WA ataupun WA berlaku khilaf di kalangan ulama-ulama Minangkabau. Sama ada kita guna kalimah WA ataupun WA merujuk kepada dia. Alah datang WA roh. Alah datang WA roh. Sahih, lugatan. Adapun kalimah kamu berlaku pembezaan di antara muzakkar dan juga muannas. Itu beza dan kelebihan bahasa Minangkabau. Jadi bahasa Minang ni dia seakan-akan hampir kepada bahasa Arab. Masjid pun dia tak kata masjid, kata masajid. Masajid, masajid dia pakai jamak tu. Sebab semua masjid ni sama. Melainkan Masjidil Haram tu beza sikit lah. Masjidil Haram, Masjid Nabi tu dia banyaklah pahala lebih. Tapi masjid-masjid lain dia kata sama je. Pergi ke masjid ni sama seperti masjid ni. Dari segi pahalanya. Lepas dia panggil masajid. Lepas dia masajid Kualun. Apa wa'ang doa? Wa'ang rujuk kepada kamu bagi lelaki. Adapun untuk perempuan berlaku juga khilaf. Sama ada kau ataupun ku. Saya dengar nenek saya sebut ku. Ku lah. Ha, ku tu maksudnya kau. Kau. Dan sebagian lajah pula kau terus. Jadi ada tiga khilaf di situ. Jadi adapun dia, dia WA juga. Jadi kalau bahasa Melayu semenanjung tak ada. Kamu, engkau semuanya untuk lelaki dan perempuan. Adapun bahasa Arab subhanallah. Anta, enti. Huwa, hiya. Oh, lebih lebih dahsyat lagi lah bahasa Arab. Sebab tu layaklah Al-Quran itu turun dalam bahasa Arab. Sebab dia akan beri makna yang jelas. Dan Allah menjaga Al-Quran tidak tidak hilang-hilang. Dan menjaga bahasa Arab dengan sebab Al-Quran. Tengok, kita baca kitab Melayu. Kita orang Melayu, baca kitab Melayu tak faham. Buka teks bahasa Arab. Oh, alhamdulillah. Maknanya bahasa Arab itu kekal. Dan ini merupakan nikmat. Bayangkan orang Kristian, kitabnya berubah daripada asal bahasa Hebrew ataupun bahasa Ibrani. Tukar kepada bahasa lain. Tukar. Akhirnya berlaku apa terjemahan. Terjemahan-terjemahan yang pelbagai ini menyebabkan berlaku kerosakan. Saya kadang-kadang suka dulu di jabat pemerang dulu ada Bible dalam bahasa Melayu. Ada orang bagi kepada kami Bible bahasa Melayu. Nak sebarkan pelajar supaya jadi rujukan kita lah. Tapi tak berani nak terjemah sebab takut nanti kita dianggap menyebarkan agama Kristian jadi isu polis pula kat sini. Jadi saya buka tu, buka dalam dalam Bible dalam bahasa Arab, Al-Hawariyun panggil Sayyidina Isa, ya muallimi. Macam itulah, ya muallimi gitu, wahai guruku. Dan ini di antara hujahlah kita dalam kepada kaum Kristian, kalau betul Nabi Isa tu Tuhan, mengapa Al-Hawariyun, anak-anak murid Nabi Isa, tak panggil Nabi Isa dengan wahai Tuhanku, dipanggil wahai guruku, ya muallimi. Dalam dalam Bible bahasa Arab disebut muallim ataupun ustazi, something betul. Saya muallim, ya muallimi. Saya pun sajalah. Ha, ya muallimi. Cuba tengok ayat yang sama tapi dah terjemahkan saya. Wahai Tuhanku terus. Dalam Bible bahasa Melayu, Tuhanku terus. Beza terus, ya. Tuhanku dengan muallimi. Beza, ya. Kan jauh sangat tu. Jadi alhamdulillah kita ada bahasa Arab. Mau macam mana pun kita akan rujuk nas kita balik. Dan tidak akan berlaku berlaku percanggahan dalam bahasa Arab. Alhamdulillah. Okey? Kan boleh sampai bahasa Minang tadi? Perangkat bahasa Minang ke? Dan orang Perak pun ambil orang Minang. Saya macam pernah terbaca lah. Tapi saya tak ingat mana saya baca. Jadi masih lagi boleh dipertikaikan lah. Pengarang kitab kita ini, Syedir Marbawi, berdarah Minangkabau. Tapi di mana saya jumpa teks itu, saya tak ingat. Kalau lah betul, wah. Oh, urawak kan. Bagus kan. Bakar-bakar hati kan. Sonoklah sebab orang Minang. Kita kena sayang kaum kita kan. Dikatakan orang Minang ni adalah anak cucu cicit zuriat Nabi Allah Yaakob yang hilang. Dikatakanlah kan. Dan menjadi isu dalam keluarga kami dulu. Oh, marahlah dalam grup keluarga. Sedap-sedap kata kita Yahudi. Bisinglah orang ni kata, aduh orang kata orang Minang orang Yahudi. Sasadap apa? Sasadap mulu kata awak-awak Yahudi. Kan? Bising dalam grup tu semua marah lah. Lepas tu saya kata, kalau batu awak Yahudi, awak Yahudi yang beriman. Yang di Israel tu Yahudi kafir. Ni Yahudi yang beriman. Kalau betul lah kan.
Tak tahulah betul tak betul benda tu. Kita benda benda tak jelas kan. Tapi kalau betul mana nak cuci-cuci Nabi Yakub kan. Wallah alam eh. Qila wal qal eh. Benda tu tak sabit eh. Jangan pula panggil sebenarnya Khalilullah al-Israili eh. Dan Israel itu adalah nama Nabi Allah. Ha. Nabi Allah. Israel itu nama Nabi. Nabi apa? Nabi Allah Yaqub eh. Nabi Allah Yaqub. Nabi Allah Yaqub anak Nabi Allah Ishaq, Nabi Ishaq anak Nabi Allah Ibrahim eh. Jadi Nabi Muhammad daripada Bani Ismail, manakala nabi-nabi Bani Israel yang lain daripada Bani Israel. Anak cucu Nabi Allah Ishaq, Nabi Allah Yaqub eh. Dan orang Kristian mengatakan Nabi Yaqub pernah bertumbuk dengan Allah. La haula wala quwwata illa billah. Yang lebih dahsyat lagi mereka kata Nabi Yaqub berjaya mengalahkan Allah. Sehingga Allah meminta untuk dilepaskan. Akhirnya Nabi Yaqub pun lepas dengan syarat bagi tahu kamu siapa. Main tak sengaja tak tahu tu Allah Taala. Akhirnya Allah Taala pun kata kamu tak kenal ke? Barulah Nabi Yaqub perasan itu adalah Allah. Syak eh. Mereka mentajisimkan Allah sangat dahsyat. Sebab tu akidah tajisim yang masuk ke dalam firqah Islamiah ini, Allah bertempat, Allah bertangan, sebenarnya ini adalah akidah yang diambil daripada akidah orang Yahudi yang mereka mentajisimkan Allah. Asyad. Tiba-tiba akidah tajisim hari ini macam ni akidah salah. Kalau kita bacalah kitab-kitab akidah disebut ulama semuanya ittifaq. Ittifaq para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sejak daripada zaman sahabat sampai ke hari ini, bahawa mustahil Allah itu seperti makhluk, mustahil Allah beranggota, mustahil Allah bertempat. Dan mereka kesemuanya sepakat mesti wajib takwil. Wajib takwil. Wajib takwil. Kalau tidak takwil terpaksa pegang makna zahir. Bila pegang makna zahir bawa kepada tashbih. Jadi semua para ulama baik salaf baik khalaf semuanya telah bersepakat secara ijma' wajib takwil. Iaitu menafikan makna yang zahir itu adalah hak Allah. Disebut Allah lahu yad, kan? Tuhan ada tangan. Mustahil Allah ada anggota tangan, anggota badan yang namanya tangan. Bila sebut Allah ada betis, mustahil Allah berbetis. Dengan maksud yang kita faham iaitu bahagian pada kaki. Ada makna lain. Apa makna itu? Okey, ketika itulah berbeza pendirian ulama salaf dan khalaf eh. Mu'zam ulama salaf masuklah empat mazhab kita ni, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, mereka serahkan maknanya kepada Allah setelah mereka menafikan Allah tidak seperti makhluk, tidak beranggota tubuh, tidak bertempat berlokasi. Apa makna Tuhan sebut begini? Ini Tuhan yang sebut. Maksudnya ada makna. Apa maknanya? Saya serahkan Tuhan. Adapun ulama khalaf, kebanyakan ulama khalaf mereka akan mula mencari makna-makna sebut secara ilmu lah. Dia sebut yad. Dalam masalah yad ada banyak makna kan. Okey, apa makna yad yang sesuai dan cocok bagi Allah Ta'ala selain daripada makna tangan yang mustahil bagi Allah? Okey, mungkin makna yad adalah kudrah begitu-begitu. Dia sebut aynullah. Apa maksud aynullah? Ayri ayatullah. Contoh eh? Jadi semua ulama sepakat mesti kena takwil. Siapa yang menafikan takwil, dia terpaksa tashbih. Dia akan terpaksa mentashbihkan Allah Azza wa Jal. Hasha lillah ayyakuna mujassiman tanazzah Allah min hadhil aqwal. Okey. Tu dari mana tu punca pada kalimah? Tak, dia semuanya punca daripada kalimah apa? Kalimah dia tadi. Dia dalam minang macam mana? Akhirnya minang balik sampai kepada Nabi Yaqub. Bila Nabi Yaqub sebut Nabi Yaqub tu, Nabi Yaqub apa kisahnya? Sampai pada ni. Tapi insya-Allah moga-moga semuanya bermanfaat eh. Oh tak boleh berhenti. Takut Zawjah marah eh. Pukul 11:30 dah ni eh. Takut Zawjah marah. Saya takut Zawjah saya eh. Takut tu maksudnya apa? Menghormati. Takwil lah eh. Okay. Okay. Di mana tadi? Jawabnya bahawasanya Nabi bukannya ia membenarkan dan memberi izin baginya. Baginya itu bagi lelaki tersebut mengerjakan sembahyang batil. Nabi tak izinkan. Nabi tak kata tafadhal salli bila tuma'nina. Nabi tak kata begitu. Sembahyang tanpa tuma'nina. Tak ada Nabi sebut begitu eh. Dan tiada pula Nabi tahukan
hal laki-laki itu akan mengerjakan sembahyang batil pada kali keduanya dan kali ketiganya. Nabi tak tahu pun yang dia akan sembahyang, sahabat Nabi tadi, Sayyidina Khalid bin Rafi' akan sembahyang pada kali kedua, juga pada kali ketiga, juga tanpa tumakninah. Jadi tidak bolehlah dipersalahkan Nabi sebab Nabi suruh dia sembahyang betul. Dia yang tak tahu di mana kesilapan dia, lalu dia pun beliau pun sembahyang secara tidak betul, padahal beliau sangka beliau telah sembahyang dengan betul. Okey. Bahkan yang diihtimalkannya bahawa mengerjakan ia akan sembahyangnya dengan betul. Hatta Sayyidina Khalid bin Rafi' juga tidak boleh dipersalahkan. Sebab beliau menganggap sembahyang beliau telah betul. Jadi kalau beliau tahu ni tak betul, ni sembahyang tak betul juga. Tahu mana tak betul tapi tetap nak sembahyang secara salah, yang tu buat berdosa sebab bermain-main. Jadi tidak ada laum, tidak ada celaan pada Nabi, hasyadillah wali rasulih. Dan tidak juga ada celaan pada sahabat Nabi iaitu Sayyidina Khalid bin Rafi'. Nabi tak tahu beliau akan sembahyang secara tak betul. Beliau pula tak sangka sembahyang beliau yang disangkanya betul, rupanya tak betul secara fiqah. Jadi pada Sayyidina Khalid pun tidak ada masalah dari segi celaan, dan pada baginda Nabi lebih-lebih lagi lah. Bahkan yang diihtimalkannya, iaitu yang diihtimalkan oleh lelaki tersebut, Sayyidina Khalid bin Rafi', bahawa mengerjakan ia akan sembahyangnya dengan betul. Dan hanya senya tiada langsung diajarnya. Timbul soalan, kalau macam tu kenapa Nabi tak ajar pada kali kedua terus, kali ketiga terus? Dan hanya senya tiada langsung diajarnya daripada mulanya, ialah supaya jadi ia lebih sempurna pada memberitahu akan dia. Sebab kalau sebut saja mungkin tak ingat, tapi kalau dah perbuatan tu sendiri berlaku kesilapan, kita akan ingat. Kita pernah buat satu perbuatan silap, akhirnya kita akan ingat. Beza kalau kita sekadar mendapat maklumat, payah kadang-kadang nak ingat. Jadi pada Sayyidina Khalid ni, insyaAllah mustahil beliau akan sembahyang tanpa tumakninah lepas tu. Sebab memang berlaku secara apa, fizikal kat tadi beliau. Beliau sendiri yang mengalami peristiwa itu secara perbuatan. Jadi teguran dengan perbuatan itu lebih kuat daripada teguran dengan semata-mata bagi tahu. Lepas tu Nabi suruh dia sembahyang sekali lagi. Sembahyang lagi, akhirnya datang teguran. Memang kan ingat teruslah. Beza kalau sembahyang kali pertama silap tu, Nabi kata salah tu apa semua, okey selesai. Mungkin tak ingat sebab ucapan. Macam kita sini dengar cerita, kadang-kadang orang kata dulu awak cik, dia ke saya cakap begitu? Kita pula terlupa. Tapi kalau benda tu satu peristiwa yang berlaku, kita akan ingat. Jadi ini hikmahnya mengapa Nabi minta beliau berulang kali. Pertama, kata para ulama, sebab Nabi nak tengok betul ke beliau ni memang begini sembahyangnya, atau sebenarnya beliau tersilap pada kali pertama, pada kali kedua akan betul semula. Okey. Dan memberitahu akan orang lainnya. Sebab dalam masjid itu bukan setakat Nabi dengan Sayyidina Khalid, ada juga Sayyidina Abu Hurairah, ada juga para sahabat yang lain. Jadi pakat-pakat akan ingat peristiwa itu sebab melihat sendiri peristiwa itu berlaku, dengan teguran Nabi, dan juga melihat perbuatan itu berlaku, iaitu perbuatan salat berulang kali itu. Dengan segala sifat sembahyang yang bersuku-sukuan. Bersuku-sukuan, yang ni kena buka balik kitab. Apa maksud suku-suku ni? Orang Minang dia ada suku, dia banyak suku dia. Tapi itu ni bukan orang Minang, ni bukan perubahan Minang ni, minta maaf. Tapi sebab dah lama tak jumpa cakap Minang, dah lama tak cakap Minang, tak ada orang nak cakap Minang. Sekali saya cakap Minang dengan kawan saya kot, anak sering, baba cakap Melayu. Ni bukan cakap Melayu, ni cakap Minang. Saya cuma tak nak cakap Melayu je, kata. Okey, teks bahasa Arabnya. Wa innama lam yu'allimhu awwalan liyakuna ablagha fi ta'rifihi wa ta'rifi ghairihi bi sifati salatil mujzi'ah. Mujzi'ah maksudnya apa? As-sahihah. Sembahyang yang mujziah, sembahyang yang menyebabkan orang tadi sudah terlepas tanggungjawabnya dengan Allah.
ajza'athu salatuhu. Maksud dia sembahyang dia telah melepaskan dia daripada tanggungjawab. Maksudnya telah dia telah menyelesaikan sembahyang itu dengan sempurna sehingga dia tidak diminta untuk sembahyang sekali lagi. Bersuku-suku ni seakan-akan syaitan sebab al-mujazza'ah. Jazza'ah yujazzi. Jazza'ah ja'ala syait lahu ajza'. Menjadikan satu benda tu punya bahagian-bahagian. Sebab memang hurufnya tu tidak berbaris kan. Kita Arab banyak tak berbaris. Jadi kalau kita baca bisifatis salatil mujazza'ah, dengan sifat salat yang dipotong-potong, yang dibahagikan, disuku-sukukan, begitulah cara bacanya. Ia akan jadi makna macam Syekh sebut sini. Namun dalam teks bahasa Arab ni zahirnya bisifatis salatil mujzi'ah liyakun ablagha fi ta'rifihi wa ta'rifi ghairihi. Ta'rifi fulan bimaza bi sifati salati al-mujzi'ah ay as-sahihah. Wallahu alam la'alla sawab bukan yang bersuku-sukuan la'alla sawaba. Moga-moga yang betul Wallahu ta'ala alau alam ni sekadar ilmu saya dengkel gini. Saya nampak bukan bisifatil salatil mujazza'ah, tapi adalah al-mujzi'ah. Bila al-mujzi'ah, dia bukan lagi bermakna yang bersuku-sukuan, tapi dia akan beri makna yang mujzi'ah ni kita boleh lah terjemahkan yang sahih, sembahyang yang betul Cuma dia lain sikit lah. Ajza'athu salatu, sembahyang dia telah menjadi sah begitu telah menyebabkan orang tadi sudah tidak dipertanggungjawabkan lagi. Panjang pula terjemah begitu. Kita terjemahkan yang sahih sembahyang yang sah. Yang sah. Kalau nak catat dia punya teks bahasa Arab untuk menguatkan, wa nassu An-Nawawi, nas Imam Nawawinya untuk kita tengok balik Wa innama, siapa nak catat La'alla sawab, yang sah. Wallahu'alam bukan yang bersuku-sukuan. Ini apa yang saya rasa Mungkin saya salah, mungkin syair dia betul. Tapi saya tak dapat tangkap apa kalau kita nak kata al-mujazza'ah tu nak jadi betul macam mana. Bi salati al-mujazza'ah. Supaya Nabi dapat mengajar para sahabat, memberitahu kepada para sahabat apakah dia sifat sembahyang yang dipotong-potong. Tak? Mana potong ni? Tapi sirah ni memang mujizi'ah. Kalau kita tanya dengan Syekh Arab pun, bacalah ni. Kalau kita baca mujazza'ah, Syekh akan kata tak mujizi'ah. Sebab biasa as-salatul mujizi'ah. Dan dengan mujizi'ah memang selesai masalah ni. Mengajar sifat sembahyang, sifat-sifat bagi sembahyang yang sah, sifat bagi sembahyang yang diiktibar syarak. Bagaimanakah bentuk, gaya, sifat sembahyang yang sembahyang itu sah. Khair insyaAllah La'alla la'ulu sabuku sabukul qalam. Dia baca tu tak terpasan Wallahu ta'ala a'lam wa'alam. Jadi siapa nak catat wa nassun nawawi wa innama lam yu'allimhu awwalan liyakun. Ha, sauti wasal ilaikun. Hal sauti wasala ilaikunna. Alhamdulillah
Sebab di rumah dia anak perempuan, ada isteri, jadi domain muannas tu dah semakin kukuh. Dulu memang letih cakap, cakap orang perempuan ni. Sebab dia punya domain dia lain sikit lah. Atak kulina, atak murina, semua dia ada gitu-gitu kan. Alhamdulillah. Kena ada jugalah suri masing-masing supaya dia boleh itu kalau nak cakap Arab lah kan. Kalau tak nak cakap Arab tak kisah kan. Kalau nak cakap Arab nak bagi dia fasih dalam bahasa Arab di segi muannas tu, dia kena ada suri dia. Wa innama lam yu'allimhu awwalan liyakuna ablagha fi ta'rifihi wa ta'rifi ghairihi bi sifati as-salati al-mujzi'ah. Jadi al-mujzi'ah tu dia akan jadi sifat kepada as-salah. Sifat kepada as-salah. Jadi dia jadi bisifatin, bisifah lis-salatil mujzi'ah. Okay, saya sebut sekali lagi bagi siapa yang tak sempat catat. La'alla sawab yang sah wallahu a'lam. Wa nasun nawawi wa innama lam yu'allimhu awwalan liyakuna ablagha fi ta'rifihi wa ta'rifi ghairihi bi sifati salati al-mujzi'ah. Okay, seterusnya sebagaimana ia, okey, dalam bahasa Arab ni kama amarahum bil ihrami bil haji summa bi fashihi ila al umrati liyakuna ablagha fi taqriri zalika indahum wallahu alam. Sebagaimana ia, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh akan mereka itu dengan ihram haji, kemudian dengan batalnya kepada umrah. Ha, ini kisah ni berlaku dalam peristiwa Hajjatul Wada', haji baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, haji baginda Nabi. Itulah haji satu-satunya Rasulullah selepas baginda dibangkitkan, selepas baginda berhijrah ke Al-Madinah. Nabi melakukan umrah sebanyak 4 kali dan melakukan haji sebanyak sekali. Empat kali umrah. Umrah pertama ihram sewaktu nak Hudaibiyah, akhirnya disekat oleh musyrik Mekah, berlakulah perjanjian Al-Hudaibiyah, akhirnya balik. Memang umrah tak jadi jugalah, tapi tetap dikira sebagai umrah sebab Nabi pada awal memang niat umrah. Akhirnya Nabi tahallul sebab atasan disekat daripada masuk ke Madinah. Itu umrah yang pertama yang tak sempurna tawaf semula, sekadar ihram saja, sekadar niat ihram. Kemudian umrah yang kedua adalah umrah selepasnya, tahun selepasnya, Umratul Qadha. Nabi masuk selama 3 hari di Mekah, lepas tu Nabi balik. Umrah yang ketiga berlaku sewaktu Fathu Makkah. Selepas Nabi selesai Fathu Makkah, tak lama lepas tu berlaku perang Hunain. Akhirnya tentera Muslimin campur dengan orang Islam yang baru masuk Islam masa zaman Fathu Makkah, bergabung jadi ramai dan perang orang-orang Taif dalam peperangan Hunain. Akhirnya menang umat Islam, walaupun rasanya dah hampir-hampir kalah, akhirnya menang. Dalam peristiwa itulah Nabi sebut anna nabiyun la kazib anna ibnu Abdul Muttalib. Akhirnya Nabi menang. Lepas tu Nabi mengagihkan apa namanya harta rampasan perang. Disebabkan harta tu agak banyak, sambil-sambil mereka mengagihkan, cuba nak agihkan tu,
pada waktu malam tersebut, Nabi dan beberapa orang para sahabat yang tak ramai pergi ke Mekah untuk menunaikan umrah. Umrah patah, subuh sampai. Jadi malam tu Nabi bertolak, tak ramai orang tahu. Besok pagi, Nabi dah sampai dah. Jadi umrah bukan lama sangat kan, kejap je. Jadi umrah berlaku pada waktu malam. Itu yang ketiga. Dan yang keempat adalah sewaktu Nabi menunaikan hajjatul wada', Nabi haji ifrad, selesai haji Nabi buat umrah. Jadi empat kali umrah, satu kali haji. Haji Nabi iaitu hajjatul wada'. Adapun sewaktu Nabi sebelum berhijrah ke Madinah, memang Nabi buat umrah tak tahu banyak kali lah, wallahu'alam lah. Sebab memang Nabi menunaikan umrah dan juga haji banyak kali sebelum Nabi ke Madinah. Tapi selepas Nabi sampai ke Madinah, haji Nabi hanya sekali, umrah Nabi hanya empat kali. Dan orang Arab, kata Fadilatul Syekh Husri, adab mereka tak akan potong rambut melainkan pada selesai umrah ataupun haji. Bila gitu dibiarkan panjang sampai musim haji atau umrah, barulah mereka akan cukur. Sebab tu rambut orang Arab dulu panjang-panjang. Sebab orang budaya mereka tak akan potong melainkan pada musim haji. Okey, jadi dalam peristiwa hajjatul wada' itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Madinah bertolak menuju ke Mekah, dan Nabi serta para sahabat niat untuk haji ifrad, haji secara asing. Haji selesai dulu baru buat umrah. Dalam pertengahan jalan, Nabi meminta para sahabat yang tidak bawa apa namanya binatang haji, tidak bawa kambing, unta daripada Madinah nak ke Mekah, untuk menukar niat daripada nak buat haji ifrad kepada haji tamattu. Haji qiran, sorry, nak buat pada haji qiran, gabung sekali. Qiran ke tamattu, saya terlupa dua tu. Tapi banyak berlaku perubahan niat daripada haji ifrad kepada haji yang salah satu di antara dua tu. Saya terlupa saya tepatnya. Haji tamattu ataupun haji qiran. Jadi tiga kan, haji ifrad, tamattu dan juga qiran. Jadi Nabi minta siapa yang tak bawa haji, tak bawa binatang untuk disembelih pada musim Mina nanti, pada hari Mina nanti, siapa yang tak bawa daripada Madinah sebarang binatang, Nabi minta tukar. Tukar niat. Jadi Nabi pula tidak, sebab Nabi bawa binatang. Jadi orang yang telah bawa binatang, dia kena niat haji ifrad. Sama sekarang dah tak ada dah orang daripada rumah bawa binatang. Nak bawa naik apa? Kapal terbang. Setakat ni belum ada lagi kapal terbang untuk binatang-binatang korban. Belum ada lagi. Jadi zaman dulu mereka bawa unta, apa namanya, kambing, lembu. Bawa, menunjukkan mereka datang bukan nak pergi perang. Ni nak pergi ibadah ni. Dan Nabi SAW sendiri, kalau Nabi tidak menunaikan haji atau umrah musim haji, dan Nabi tak tunaikan haji, Nabi akan hantar binatang untuk disembelih di sana. Minta siapa yang nak pergi haji, tolong heret bawa sampai ke Mekah. Dia panggil Al-Hadi. Hari ni dah tak zahir dah ibadah tu. Dah tak zahir dah. Tapi mungkin kalau kita nak ambil ruh itu, sebab tujuannya adalah untuk fakir miskin. Jadi kalau ada sahabat-sahabat kita nak tunai haji, nak bawa umrah, kita bagi duit. Ya akhi, tolong sedekahkan kepada fakir miskin di sana. Itu mungkin lah kalau kita nak. Tapi dia bukan Al-Hadiyu lah. Tapi kalau kita nak ambil ruh itu, sebab apabila Al-Hadiyu ni, ditengkuk binatang tu akan digantungkan ke selipa. Sebab apa? Dulu orang miskin kerana selipa pun tak ada. Jadi gantung selipa. Lepas tu di badan binatang tu akan diletakkan baju-baju, supaya daging dapat dimakan, selipa dapat dipakai, kain-kain dan juga baju yang diletakkan binatang di atas badan binatang itu dapat dipakai oleh orang fakir miskin di Mekah. Okey. Jadi berlaku perubahan niat di tengah jalan. Jadi siapa yang tak bawa binatang untuk dikorbankan daripada Madinah, mereka tak bawa, Nabi suruh tukar niat daripada haji mufrad, haji ifrad, kepada satu lagi tu yang saya terlupa, sama ada haji qiran ataupun haji tamattu. Maafkan saya. Terlupa, nanti kita rujuk balik. Jadi kata Syekh An-Nawawi, Imam Nawawi yang terjemahkan kalam beliau oleh Imam Syekh Idris Marbawi, sebagaimana ia menyuruh akan mereka itu, iaitu para sahabat yang menunaikan haji pada peristiwa haji wada', hajjatul wada', dengan ihram haji. Asal-asalnya haji semata-mata sama dengan Nabi.
Kemudian dengan batalnya, iaitu tukar kepada umrah. Tukar kepada buat umrah. Maksudnya umrah, selesai umrah, lepas tu dah boleh tahallul. Kemudian bila sampai musim haji, sambung. Begitu. Supaya adalah ia lebih sempurna pada menetapkan yang demikian itu di sisi mereka itu. Jadi peristiwa itu akan menyebabkan para sahabat akan ingat sungguh. Sebab kami sendiri mengalami peristiwa tu. Kami mulanya daripada Madinah, bila sampai di Miqat bagi orang Madinah, kami semua niat haji semata-mata. Maksudnya selepas tu baru kami akan buat umrah. Selepas selesai musim haji baru nak buat umrah. Di pertengahan jalan Nabi suruh tukar. Tukar niat. Suruh tukar niat. Jadi bila benda tu berlaku kepada para sahabat, tak akan para sahabat lupa. Sebab benda tu berlaku peristiwa pada diri mereka sendiri. Jadi kata Imam Nawawi, begitu juga kisahnya dengan Musi As-Salah. Bila peristiwa itu berlaku sendiri kepada beliau dan dilihat sendiri oleh para sahabat, mereka akan ingat peristiwa ini semua. Buktinya hadis Musi As-Salah ini masyhur di kalangan para sahabat. Sebab mereka melihat sendiri peristiwa itu berlaku depan mata mereka. Wallahu a'lam. Okay. Walhamdulillah. Kita berhenti setakat ini dahulu, insyaAllah. Pertemuan yang akan datang kita akan bertemu semula untuk menyambung kitab ini. Al-yum kami akhi 14. Al-Ahad. Okey. Jazakumullahu khairan. Semoga diberkati Allah Azza wa Jalla. Baik, sebelum kita berhenti, ada sebarang persoalan yang kita bincangkan hari ini, ada benda yang tak jelas? Kullu tamam. Alhamdulillah. Okey. Ulang balik. Kalau ulang kena mahal sikit lah. Boleh? Faham sarian? Cerita dia macam yang... Cerita tu tak apalah, tapi nak tanya pasal faham sarian tu. Setuju ke? Cerita tu tak nak cerita balik. Boleh? Tak akik akhi. Dah. Lau aiz. Lau musyaiz. Kalas ni. Nafti besar. Zalam boleh. Faham sarian kuais? Haa. Cool. Ya subhanallah. خلاص طعميه فيه زيت لا انا كوليسترول كثير. خلاص لو كان زي معلش انت لا جيلا تريد. ربنا يسهل. Sebagaimana sahabat kita minta ulang Sebagaimana sekarang ni Imam Nawawi nak bagi tahu mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam minta sahabat tadi ulang banyak kali. Supaya apa? Supaya bila buat dengan perbuatan ni dia akan bagi bekas. Contoh lagi apa? Contoh lainnya sebagaimana yang berlaku kepada para sahabat dalam Hajjatul Wada'. Itu dia punya kaitan tu. But kita bukan nak cerita pasal Hajjatul Wada' ataupun cerita tentang haji. Kita nak cerita mengapa Nabi SAW minta Sayyidina Khalid bin Rafi' sembahyang sampai 3 kali. Akhirnya bagi kesan perbuatan beliau itu akan, pertama beliau sendiri akan terkesan sebab beliau akan ingat benda itu berlaku pada diri beliau. Dalam masa yang sama, para sahabat yang tengok, wow, sampai 3 kali kena ulang semayang. Memang kau ingatlah. Apa kes yang berlaku dan apa yang menyebabkan semayang jadi tak sah. Sebab dibuat dengan perbuatan. Bukan semata-mata Nabi kata, kamu tadi semayang tak betul, patutnya kamu buat ni, okay, selesai. Yang kali yang buat lagi. Boleh juga. Tapi nasihat semata-mata dengan lisan, dia kurang memberi bekas kalau dibandingkan dengan nasihat secara perbuatan. Jadi contoh lain apa dia yang menunjukkan betapa pentingnya nasihat secara perbuatan ni yang akan bagi bekas kepada yang mengalaminya dari segi dia akan ingat hukum tu sampai bila-bila, sebagaimana yang berlaku dalam peristiwa Hajjatul Wada'. Hajjatul Wada', apa yang berlaku pada Nabi alaihi wasallam dan para sahabat, semua para sahabat daripada Madinah yang bertolak dalam peristiwa Hajjatul Wada', haji terakhir bagi Nabi alaihi salatu wasallam, mereka semua bersama dengan Nabi niat di Miqat tu, Miqat orang Madinah. Apa nama Miqat dia? Ha? Bir Ali ya. Abyar Ali. Zul Hulaifah kalau nama lamanya. Zul Hulaifah. Tak silap saya nama Zul Hulaifah. Memang kami daripada Madinah dulu kita pernah buat umrah.
kami buat umrah sampai-sampai daripada Mesir terus ke Madinah. Tapi rupanya lagi best kalau daripada Mesir terus ke Mekah. Oh, saya dah mengalami ya. Best lah. Sebab tak apa kita teruskan ya. Ya, selesai. Masa apa namanya baginda Nabi alaihi salatu wasallam itu di Biar Ali, nama barunya zaman Nabi, nama Zulhulaifah. Jadi para sahabat semua di miqat itu berniat untuk menunaikan haji. Okey, menunaikan haji ya. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi illahi subhanahu wa ta'ala. Ha, labbaik Allahumma labbaik. Jalalah daripada Biar Ali ataupun Zulhulaifah tu terus pergi ke Madinah. Pergi ke Makkah al-Mukarramah. Jadi dalam perjalanan, okey, semua ni niat haji macam Nabi, haji ifrad. Maknanya buat haji sampai selesai sebelum balik ke Madinah nanti, tawaf dan juga buat sa'i dengan niat umrah. Mereka keluar daripada tanah haram pergi ke tanah halal, tan'im contohnya, niat pula umrah balik pula ke Mekah. Ha, asal-asal macam itulah cadangnya. Selepas selesai haji, selepas selesai melontar apa semua selesai, lepas tu dah selesai haji sempurna komplit, keluar pula cadang itulah, nak keluar daripada tanah haram pergi ke tanah halal, niat umrah pula. Lepas tu balik ke Mekah balik, tawaf, sa'i, gunting ataupun cukup, ha, lepas tu khalas, hayyabina naja'ila al-Madinah al-Munawwarah bil Habib. Jadi dalam perjalanan Nabi kata siapa yang tak bawa dalam perjalanan tu binatang untuk disembelih pada hari Mina tu, pada hari Idul Adha, selepas selesai wukuf Arafah pada semua, siapa yang tak bawa binatang, niat, tukar niat terus. Tadi kita di miqat tadi kita niat haji semata-mata, sekarang tukar niat untuk gabung sekali haji dengan umrah. Okey, atau yang saya terlupa tu, yang saya terlupa tu sama ada niat tamattu atau niat qiran. Itu saya terlupa. Tapi yang pasti tukar niat daripada ifrad kepada satu lagi. InsyaAllah. Jadi kita balik, kita check balik apa yang Nabi suruh para sahabat buat. Jadi akhirnya yang tak bawa apa namanya binatang daripada Madinah untuk dikorbankan di Mina, tukar niat daripada semata-mata haji ifrad, tukar kepada haji yang satu lagi tu, yang saya tak ingat sama ada qiran ataupun haji tamattu. Adapun Nabi SAW dan juga para sahabat yang bawa binatang daripada Madinah untuk dikorbankan pada hari korban di Mina nanti, mereka tetap dengan haji ifrad. Sebab syarat haji ifrad, kalau dah bawa binatang, dia kena terus, tak boleh, dia mesti selesaikan haji sampai korban apa semua, barulah boleh buat umrah. Okey, jadi Nabi terus dengan haji ifrad sebab Nabi buat binatang. Sahabat yang tak bawa, Nabi suruh tukar. Bahkan Nabi kata, kalau tak kerana aku bawa binatang, nescaya aku akan tukar juga niat. Tapi dah kerana bawa binatang korban, terpaksa teruskan untuk menunaikan haji secara ifrad. Okey? Jadi, para sahabat pun tukarlah. Tukarlah. Dan antara yang tukar adalah Sayyidatuna Fatimah. Ya, saya teringat masa kita baca Sunan Nasa'i, Sunan Darimi dengan Syekh Yusri, antara yang menukar niat itu adalah Sayyidatuna Fatimah. Sayyidatuna Fatimah ada sekali dalam peristiwa Hajjatul Wada'. Sayyidina Ali juga ada, tapi Sayyidina Ali pada zaman, dan Sayyidina Ali bawa binatang. Sebab Nabi bawa 63, bawa berapa ekor binatang, saya terlupa berapa ekor unta, Sayyidina Ali pun bawa. Jadi pada hari itu Nabi SAW telah menyembelih dengan tangan baginda sebanyak 63 ekor unta, dan disambung sehingga sampai kepada 100 ekor unta oleh Sayyidina Ali. Jadi kata Syekh Husri, ini adalah isyarat daripada baginda Nabi bahawa baginda akan wafat dalam usia 63 tahun. Nabi sembelih unta 63 ekor dengan tangan Nabi sendiri. Kemudian berbaki lagi berapa ekor sampai genap 100. 100 tolak 63 berapa? 37 ekor lagi disembelih oleh Sayyidina Ali sebagai wakil baginda Nabi SAW. Jadi Sayyidina Ali oleh kerana bawa juga, dan Sayyidina Ali kata aku akan, sebab tak tahu kan Nabi ihram daripada miqat orang Madinah. Sayyidina Ali miqat daripada miqat orang Yaman. Yaman apa? Yalam-lam ke, tak silap saya, miqat orang Yaman. Akhirnya tak tahu apa niat Nabi. Sayyidina Ali pun kata saya niat berdasarkan apa yang Nabi niat.
ahram tu ma ahraman Nabi. Jadi bila tanya Nabi ihram apa, mufrad ah, terus mufrad, selesai. Jadi selepas selesai para sahabat apa menunaikan umrah, jadi mereka dah boleh tahallul. Sebab mereka tak tukar, mereka dah tukar kepada daripada haji mufrad, haji ifrad. Jadi Sayyidina Ali tengok Sayyidatuna Fatimah dengan dah pakai wang-wang, mana boleh kita masih muhrim? Jadi Sayyidina Ali tak tahu yang Rasulullah suruh para sahabat di tengah jalan tukar niat. Jadi akhirnya Sayyidina Ali mengadu kepada Nabi, Sayyidatuna Fatimah dah wangi-wangi lah pula semua, padahal orang ihram mana boleh wangi-wangi. Itu di antara mahzuratul ihram. Rupanya tak ada masalah sebab sudah berlaku penukaran niat. Jadi peristiwa yang dialami oleh para sahabat akan menyebabkan, akan kekal dalam ingatan mereka. Jadi sebab itu Nabi suruh tukar terus daripada niat haji ifrad kepada haji yang satu lagi. Kalau tak silap itu adalah tamattu', haji tamattu'. Wallahu ta'ala a'la. Ataupun qiran, saya dua tu saya tak ingat. Jelas lagi? Jelas isu ni? Khalas. Akhi pernah tunai umrah tak? Pernah buat umrah? Kalau buat memang best. Tahun ni Rok Jaya buat gigi lah. Memang best Tapi kita akan pergi ke Mekah dulu supaya kita dapat menggabungkan dua keberkatan. Sebab ada kes pelajar-pelajar kita slow-slow ni, dia lagi best kalau daripada kita pergi Mekah dulu. Akhirnya kita keluar dari Mekah, kita gembira sebab kita nak berjumpa dengan Nabi. Tapi kalau kita pergi Madinah dulu, pergi ke Mekah, berat sikit lah. Akhirnya tengok Kaabah pun jadi lain sikit. Dia beza kalau kita dapat gabungkan keberkatan dua tempat sekali. Okay. Dia tak cerita banyak Kita berhenti setakat ini dulu. Khairan insyaAllah Nanti saya rujuk balik haji yang Nabi maksudkan tu haji apa yang suruh para sahabat tukar tu. Okay, jazakumullah khairah tu dia pukul 12 minta maaf Ini sudah melampau sangat ni. Saya mohon maaf dan saya tak akan ulang lagi Tapi biasanya saya akan ulang lagi, itu yang menjadi masalah tu. Maka maafkanlah saya Okay. Marah ke marah? Zalat? Farhan? Okay, insyaAllah. Kita tangguhkan dengan kita menyebut nama baginda Nabi dan juga ayah-ayah datuk nenek moyang Nabi sampai kepada Sayyidina Adnan, dan kita sudahkan dengan selawat ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Huwa Muhammad ibn Abdillah ibn Abdil Muttalib ibn Hashim ibn Abd Manaf ibn Qusay ibn Kilab ibn Murrah ibn Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghalib ابن فير ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان صلوات الله عليه وسلام هو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مره ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فير ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن مضر ابن نزار ابني معد ابن عدنان صلوات الله عليه وسلام هو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مره ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فير ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان صلوات الله عليه وسلام اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله و...
وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.